tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Bagus, rajin ya kalian. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya, Jana. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Jana. Hari ini materi kita tentang wujud benda. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan tujuan dari pembelajaran materi ini, yaitu yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan apa itu wujud benda, kemudian menuliskan apa itu wujud benda, dan selanjutnya kalian bisa mengelompokkan benda-benda yang ada di sekeliling kita ke dalam wujud benda. Ya, harap perhatikan Ibu ya, jangan main-main, oke? Oke. Materi kita tadi tentang wujud benda. Wujud benda itu apa sih, Bu? Wujud itu apa, Bu? Kami nggak tahu. Oke, sebelum masuk kepada pengertian wujud, kalian tahu benda-benda di sekeliling kalian tuh banyak kan? Oke. Contohnya apa aja? Coba sebutin. Buku, pensil, banyak ya. Masih banyak lagi yang lainnya kan? Nah, yang seperti yang tadi Bu sebutin, buku, pensil, pulpen, itu kan ada bentuknya kan? Kayak contohnya buku ini, bentuknya apa? Persegi. Kalian tahu bentuknya persegi karena kalian bisa lihat. Lihat. Terus kalian tahu ini pensil karena apa? Kalian tahu bentuknya apa? Jam. Dan lain sebagainya. Oke. Jadi, wujud itu adalah bentuk dari suatu benda. Bentuknya itu terlihat seperti buku ini, persegi panjang, seperti pulpen bentuknya memanjang, seperti spidol ini bentuknya bulat memanjang, dan benda-benda lainnya. Oke, jadi wujud benda terbagi tiga. Ada yang tahu nggak apa pajak? Padat, cair, keras. Hebat, pintar. Udah pada belajar berarti tadi malam ya. Oke. Ada tiga benda, ada tiga wujud benda. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Oke, benar. Benda yang pertama benda padat. Sifat benda padat itu apa, Bu? Contohnya itu apa, Bu? Oke, sifat yang pertama bisa dilihat. Dilihat. Yang kedua bisa dipegang, pintar, pegang. Yang ketiga, bentuknya tidak berubah. Hebat. Oke, Bu, contohnya apa, Bu? Benda yang bisa dilihat, dipegang, tidak berubah. Ini apa namanya? Spidol. Bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa dipegang? Bisa. Terus bentuknya berubah nggak kalau Ibu letak di sini? Enggak. Kalau Ibu masukkan ke dalam kotak pensil, berubah nggak bentuknya? Enggak. Jadi benda padat itu yang sifatnya bisa dilihat, dipegang, tidak berubah. Yang kedua benda cair. Sifatnya itu apa, Bu? Sifat benda cair. Terus contohnya apa, Bu? Sifat yang pertama itu bisa dilihat. Benar. Yang kedua tidak bisa dipegang. Benar, pintar, tidak bisa dipegang. Yang ketiga berubah. Pintar sekali. Contohnya apa, Bu? Benda yang bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang terus bentuknya berubah-ubah. Air minum ini nih kan, bisa nggak kalian lihat? Bisa. Kalian tahu ini air karena bisa dilihat ya kan? Terus bentuknya berubah katanya kan? Tidak bisa dipegang. Bisa nggak kalian pegang air ini? Tidak. Kan? Terus kalau Ibu pindahkan air ini ke dalam gelas, bentuknya? Jadi bentuk seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam mangkok jadi mangkok. Kalau diletak di piring jadi seperti piring. Dan begitu juga contoh lainnya ya. Selanjutnya ada benda yang terakhir, benda gas. Sifatnya apa, Bu?
Terus contohnya apa? Sifat yang pertama, dia tidak bisa dilihat. Dilihat. Tidak bisa dipegang, benar. Bentuknya juga berubah. Contohnya apa, Bu? Dia nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, bentuknya berubah-ubah, cuma bisa dirasakan. Terus sifat yang terakhir, cuma bisa dirasakan. Oke. Contohnya apa, Bu? Kalian tahu balon kan? Tahu. Sering kalian tiup kan, pasti? Kalian tiup besar sampai besar. Nah, di dalam balon itu ada namanya udara. Nah, udara itulah yang namanya benda gas. Oke. Kalian bisa nggak lihat udara di dalam balon itu? Enggak. Bisa nggak kalian pegang udara itu? Tidak. Bisa, tapi kalian bisa ngerasai udara itu kalau kalian letak di luar? Bisa. Jadi itu contohnya. Contoh lain dari benda gas, siapa yang tahu? Asap. Asap, pinter, bagus. Terus? Uap. Bagus, pinter, uap, dan lain-lainnya ya. Nah, jadi itulah ada tiga wujud benda tadi. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja. Yang mana lembar kerja ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Terlebih dahulu Ibu akan membagikan kelompoknya ya. Ini kelompoknya ini kelompoknya ini, dan itu kelompoknya itu, oke? Oke, Ibu akan bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, tadi lembar kerjanya udah Ibu bagi ya sama kalian. Di dalam lembar kerja itu ada beberapa nama-nama benda yang nantinya kalian akan mengelompokkan benda-benda itu ke dalam benda padat, atau benda cair, atau benda gas. Nah, contohnya, misalnya Ibu kasih contoh ya. Misalnya meja. Meja termasuk ke dalam benda mana? Padat. Jadi kalian tulislah masuk ke benda padat, dan seterusnya kayak gitu nanti, oke? Paham? Paham. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi dengan temannya ya. Silahkan dikerjakan. Semuanya ya? Udah. Nah, Ibu mau satu kelompok, satu orang kelompok dari kelompoknya berdiri untuk menjelaskan apa yang udah dijawab. Oke, silakan Paras berdiri. Oke, silakan bacakan apa yang udah kalian kerjakan tadi. Benda padat termasuk meja, kursi, kotak pensil. Benda cair termasuk sirup, minyak, kecap. Benda gas termasuk asap dan udara. Oke, penjelasan dari Paras tadi sangat bagus ya. Beri tepuk tangan buat Paras. Dan kelompok Paras memang jawabannya paling tepat dan tulisannya paling bagus. Maka sesuai dengan yang Ibu bilang tadi, Ibu kasih permen untuk tiap kelompoknya. Oke, ini buat Paras, ini buat Pulang. Oke, tadi kita udah belajar tentang wujud benda ya. Nah, wujud benda tadi ada di? Ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, cara mudahnya menghafal wujud benda itu pakai lagu loh. Ibu ada lagunya. Mau tahu nggak? Ikut Ibu ya nanti ya. Wujud benda ada tiga. Benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika dimasukkan wadah. Bagaimana dengan yang cair berubah sesuai wadah? Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Sekali lagi. Wujud benda ada tiga. Benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika dimasukkan wadah. Bagaimana dengan yang berubah sesuai wadah? Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Oke, okay. Ya, tadi jadi materi kita yang pertama tadi tentang wujud benda. Materi selanjutnya tentang satu
satuan kilometer. Satuan kilometer dan meter. Satuan kilometer dan meter ini kita pakai untuk mengukur jarak. Jarak dari satu tempat ke tempat lainnya. Misal contoh, jarak rumahnya Nana ke sekolah itu jaraknya 10.000 meter. Jarak dari rumahnya Haras ke rumah Nana 2 km gitu. Itu jadi namanya jarak. Oke, kita akan masuk kepada pelajaran satuan kilometer dan meter. Coba anak-anak buka bukunya halaman 63. Jaraknya 5 km lebih 300 meter. Nah, di sini tugas kita merubah jarak kilometer ini menjadi meter. Nah, caranya yang pertama harus kita ketahui 1 km itu sama dengan 1000 meter. Nah, jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi kan 5 km lebih 300 meter. Jadi cara merubah 5 km ini menjadi meter yaitu 5 dikali 1000. 5 dikali 1000. 5 kali 1000 berapa? 5000. Oke. 5000 meter. Nah, 5000 meter ditambah 300 meter yang tadi. 5000 tambah 300 menjadi 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam bentuk satuan meter ada berapa? 5300 meter. Oke. Contoh lainnya, misalnya jarak dari rumah Ica ke rumah sakit. Jaraknya itu 2 km 150 meter. Mau kita rubah nih jaraknya jadi meter semuanya. Jadi 2 dikali 1000. Jadi 2000 ditambah 150. Jadi 2150 meter. Jadi jarak rumah Ica ke rumah sakit tadi menjadi 2150 meter. Oke. Tadi pelajaran kita tentang satuan kilometer dan meter. Ibu udah jelasin tadi, contohnya udah ada. Kalian udah paham belum? Sudah. Oke, di situ dibuka dulu buku halaman 65. Sudah? Sudah. Oke, di situ ada tugas soalnya 1 sampai 5. Kalian tentukan jaraknya dirubah tuh ya dari kilometer menjadi meter. Kerjakan secara berkelompok. Tadi kelompoknya udah Ibu bagi kan? Nah. Oke, sekarang dikerjakan dimulai dari sekarang. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Semuanya udah pada siap ya kan? Ibu udah lihat nih, kayaknya udah pada siap semua ya. Udah ya. Ibu pengen satu, dua kelompok lah yang maju berdiri. Jawab pertanyaan yang tadi, dia sudah jawab tadi. Siapa yang mau? Yang pertama? Oke, Paras berdiri. Bacakan hasil jawabannya. Kuat ya. Jarak rumah Siti ke sekolah 5100 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2850
aku 350 meter. Jarak rumah Siti ke pasar 6.050 meter. Jarak rumah Udin ke pasar 10.000 meter. Oke, silahkan duduk. Siapa lagi yang mau menjawab? Oke, Adel, silahkan berdiri. Kuat ya suaranya. Jarak rumah Siti ke sekolah 5.100 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2.850 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6.350 meter. Jarak rumah Siti ke pasar 6.050 meter. Jarak rumah Udin ke pasar 100.000 meter. Oke, ada jawaban yang berbeda ya di sini, Bu lihat. Jadi jawaban yang benar itu kelompoknya Faras, Bintang, sama Kesha. Jawaban yang benar. Oke, berikan tepuk tangan buat yang jawabannya. Oke, mau satu orang bisa jelaskan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa jelaskan? Oke, silakan berdiri, Hana. Wujud benda yang itu bentuk dari semua benda. Setiap benda mempunyai wujud yang berbeda. Wujud benda ada tiga. Satu, benda padat, contohnya papan tulis, botol minum, penghapus. Dua, benda cair, contohnya air, minyak, kecap. Tiga, benda gas, contohnya udara dan asap. Benar, pintar. Tepuk tangan buat anak. Oke, jadi pelajaran kita hari ini tentang wujud benda. Wujud itu bentuk dari suatu benda, yang mana wujud benda itu terbagi tiga. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, benda padat contohnya tadi banyak, sepatu, tas, selop, dan lain sebagainya. Benda cair ada air minum, sirup, kecap, saus, dan lain-lainnya. Kalau benda gas contohnya tadi ada udara, asap, dan lain sebagainya. Oke. Kilometer dan meter, 1 km jadi berapa? 1000 meter. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di sini aja ya. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Kita akan ketemu di materi selanjutnya. Sebelumnya, biar-biar kita untuk nutup pelajaran. Ayo, 1, 2, 3. Mari pulang, mari pulang bersama, bersama. Masukkan bukumu, rapikan naudukmu, berdoa, berdoa. Sini ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.